Dia itu super mewah, super elegan dan cantik banget. Kayak tutupnya kayak gini, dia itu transparan, bening gitu loh teman-teman. Hai, ketemu lagi dengan aku Indah Nirmala. Oke, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk yang sangat-sangat baru aja keluar ya teman-teman. Pasti teman-teman tahu kan apa itu? Betul banget, dia itu adalah Implora Gelatin. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Dan untuk teman-teman subscribe-nya aku, jangan lupa untuk pencet tombol like. Lanjut aja, aku mau nge-review si packagingnya dulu ya teman-teman. Untuk packagingnya itu kayak gini ya teman-teman. Dia itu kayak warnanya agak ke pink, tapi bukan pink gitu, kayak ke baby pink gitu loh. Agak ke coklat, tapi ya bukan coklat. Kayak gimana ya, intinya itu pink tapi bukan pink. Intinya kayak gitu. Nah, dia itu gelatin vitamin E, peptid, omega 369. Nah, dia itu ada BPOM-nya juga. Dia itu sekitar 5 mili ya teman-teman. Dia itu sekitar 5 mili. Oh ya, untuk Implora ini itu ada 9 shade warna ya teman-teman, ada di sini. Dan ini aku pakai shade yang nomor 2 ya teman-teman, yang Sevi Red. Nomor 2 yang Sevi Red. Dan aku mau coba satu dulu yang Sevi Red ini, karena si Implora ini kan ada 9 shade warna ya teman-teman. Jadi aku nggak mungkin beli 9-9-nya karena aku takut nggak kepake semua. Jadi mau bazir gitu ya teman-teman. Jadi aku di sini mau coba satu dulu yang warnanya Sevi Red kayak gini. Dan aku mau buka untuk packagingnya dari dalamnya ya teman-teman. Nah, dia itu kayak gini ya teman-teman. Dia itu super cantik banget, super gemes, mungil gitu loh teman-teman. Dia itu gimana ya, dia itu berat gitu loh teman-teman. Dan dia packagingnya itu cantik banget dibandingkan packaging yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman mungkin tahu Implora yang kemarin itu gimana. Ada yang kayak apa ya, kayak es krim gitu loh teman-teman. Pasti teman-teman tahu kan yang kayak gitu. Dan ini itu packagingnya lebih cantik. Dia adalah packaging yang paling cantik di Implora ya teman-teman menurut aku. Dia itu super mewah, super elegan dan cantik banget. Kayak tutupnya kayak gini, dia itu transparan, bening gitu loh teman-teman. Cuman gak enaknya itu kalau kadang-kadang kalau kita kurang apa ya, kurang sampai ketutup banget, itu takutnya nanti tumpah dan akhirnya jadi melebar ke si tutupnya. Jadi tutupnya itu kayak lebih terlihat kotor dan jelek aja kalau ketumpahan gitu loh teman-teman. Oke, lanjut aja. Untuk schoolingnya ini apa sih namanya, kayak gini tuh dia itu kayak lentur banget loh teman-teman. Dia itu lentur banget. Dan ini aku pakai yang nomor 2 Sevi Red. Dia itu kayak gini, gel, ada gel-gelnya gitu loh teman-teman. Enak gitu diaplikasikan. Langsung aja aku aplikasikan ke, ini aku udah pakai ya teman-teman, aku akan kasih lagi ke bibir aku. Nah, dia itu super super glossy banget ya teman-teman. Dan menurut aku ya teman-teman, ini nggak waterproof ya teman-teman, karena ini aku coba untuk buat minum, itu dia itu langsung kayak agak hilang gitu loh, agak memudar gitu loh teman-teman. Dan dia itu super cantik aja, satu apa itu aku kasih ke tangan aku, dia itu langsung keluar gitu loh warnanya, langsung cantik banget. Menurut aku ini rekomendasi banget ya teman-teman. Dan ini lebih glossy gitu, lebih ringan, nggak kering gitu loh di mulut. Teman-teman bisa cobain ya teman-teman ya, ini sangat rekomendasi banget buat aku. Mungkin hanya itu aja review dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye.